Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi juga, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inta SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Oke, video yang aku reaksi hari ini adalah dari persembahan ya, penyanyi, salah satu penyanyi favorit aku yang berasal dari Malaysia, yaitu adalah Siti Nurdiana. Kali ini ia menyanyi duet bareng ya guys ya, penyanyi legend juga yang berasal dari Malaysia juga, itu adalah Musme ya, itu dari Faganza 8. Wow guys, ini pasti heboh banget guys, ini pasti keren banget ya, ya. Mereka berdua duet nyanyi di Gegar Vaganza guys, ini bukan suatu hal yang mudah ya guys ya, bernyanyi di acara Gegar Vaganza ini pasti udah bagus banget tentunya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Kita mereaksi dari channelnya Squad Siti Nurdiana ya, kita support dengan mengklik subscribe ya. Kalian jangan lupa juga ya guys ya, subscribe channelnya Squad Siti Nurdiana ya guys, sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini guys ya. Dan kita perbesar layarnya karena aku udah sangat ingin mereaksi Siti Nurdiana dan Musme guys ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 play. Bintang, jadi kita ada satu persembahan istimewa, akan menyanyikan lagu Ku Petik Bintang-Bintang. Boleh. Tapi kita niat asalnya nak panggil penyanyi asal. Penyanyi asal siapa? Nak jadikan cerita penyanyi asal Kenny Remy Martin. Aha. Dijadikan cerita Uncle Kenny tengah ambil booster. Tak, jadi tak boleh datang. Kemudian tambah cerita lagi. Ha. Siti Nurdiana telefon production. Nak buat apa? Nak minta tiket nak tengok GV. Ah, serah tengkuk lah. Kau ingat production nak bagi dia duduk? Memang kau tak. Diri. Memang tak. Kena menyanyi. Ha. Nak tambah cerita lagi? Tambah lagi je. Musme pula telefon, ada tiket tak? Memang tak dapat kerusi lah ceritanya. Memang dapat pentas terus. Dapat pentas lah ceritanya. Baik. Itu cerita dia. Maknanya Ji, nanti kalau dah lama nanti kita dah tak ada kat GV, kita minta tiket, kita pun kena nyanyi balik lagi. Aku rasa ramai orang keluar. Baik. Jadi kita dengarkan Ku Petik Bintang-Bintang istimewa malam ni. Kita persilakan Musme dan Siti Nurdiana. Oh. Yes. Sesuatu hal yang sangat aku nanti-nanti ya guys ya. Duit ini pasti heboh banget guys. Masih sedap juga suara Musme ini guys, di awal aja powernya udah terasa ya guys ya, dan ada juga tersemat vibra tadi di ujung tadi guys, itu halus banget terdengar guys ya. Oke, kita play. Ku sedar sejak mula. Wow, Siti Nurdiana guys. Janji, di situ halus banget ya guys ya. Ini kontrolnya juga bagus di situ guys. Live. Walau sukanya bagimu sayang. Wow, mas nyaring soalnya. Menyakitkan, tapi hadapi
guys ya, cantik banget pembawaan dari Siti Nurdiana di sini guys. Suaranya juga bagus ya guys ya, bagus pastinya guys. Wow, merdu ya guys ya. Sampai kita bersama. Harmonisasi tadi guys ya, nice banget sebab kita. Musmainin sangkatan dengan Awi guys ya, penyanyi yang udah malang melintang. Sesuatu yang tak disangka. Wow, disangka. Bagus, nice mitranya guys. Atau sekadar satu kebetulan. Wow, ini lagu yang ini terdengar liriknya sangat-sangat bermakna sekali guys ya. Dan irama musiknya juga enak ya, menenangkan hati guys ya, dengan ketukan yang slow ya guys ya. Dan musiknya sangat terdengar dengan jelas ya. Kita play. Kita asyik membicarakan Kak Nana nih guys. Soalan hidup dan pilihan serta kejujuran semakin berkurang. Lembut banget ya. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Wow, tembakan suaranya itu guys. Wow, lihat guys, penghayatan Kak Nana ini keren banget guys. Wow, bagus lagunya guys, terutama dengan tembakan powernya tadi guys ya, tembakan-tembakan power yang handal dari seorang Musmey ya, dan penghayatan yang enak banget terlihat dari seorang Kak Nana ya guys ya. Wow, ini perpaduan yang klop ya menurut aku guys. Yuk kita play. Sesuatu yang tak disangka. Wow, bagus ya. Seringkali alunan musiknya guys. Kita slow tapi bagus ya guys. Dalam wow, ada vibranya guys. Wow guys, aku baru saja mereaksi dua penyanyi hebat, yaitu adalah Siti Nurdiana atau yang bisa dipanggil Kak Nana, dan Musmey ya. Musmey ini penyanyi legend guys, yang mana ya seangkatan dengan Awi ya guys ya. Oh, nggak pernah pudar mereka berdua guys jika bernyanyi. Memang kemampuan mereka masih selalu ada ya, hingga di konser Gaga Falganza 8 ini mereka masih membuktikan bahwasannya kualitas mereka masih ada dan masih sangat baik ya guys. Terutama tadi dengan Kak Nana ya, penghayatannya itu waduh, itu keren banget guys, keren banget ya dari Kak Nana guys. Dan juga Musmey yang tembakan powernya itu waduh, nice banget ya. Mereka masing-masing memiliki karakter atau keunggulan masing-masing ya guys ya. Tentunya itu menjadi daya tarik dari karakter vokal mereka itu ya guys ya. Dan aku suka jenis vokal yang seperti Musmey ini ya, tinggi suaranya guys ya. Karena juga masih sangat cantik dan bersuara emas guys. Dari tahun 2000 ia berkiprah ya, mungkin dari tahun 90-an ya dia bernyanyi, sampai dengan hari ini dia masih tetap eksis untuk menghibur kita semua guys. Wow, hebat banget.
Okeylah, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.